Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial. Insya Allah bermanfaat, yaitu cara membuka pulsator pada mesin cuci ya. Oke teman-teman, jangan coba-coba menggunakan ini ya, karena sangat berbahaya, bisa patah buletannya ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka, yaitu menggunakan obeng ya. Ini nih, obeng min. Nah, apabila bautnya udah kebuka seperti ini, langsung kita menggunakan tali sepatu ya teman-teman. Jangan menggunakan penyongkel seperti ini nih. Kita gunakan tali sepatu ya, atau tali rupiah juga bisa. Ya maaf, ini videonya seperti ini saya, karena saya merekam sendiri. Nah, ini kan tali sepatu ya, posisi seperti ini kita masukkan ke sini nih ya. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit, lebih sedikit, dan kita putar dikit-dikit. Nah, apabila udah masuk seperti ini ya teman, nih kan ini udah masuk nih ya, sisi seperti ini kita tarik ya perlahan-lahan. Nah, kita tarik. Nah, kita perlahan-lahan tarik dan tekan. Nah, sudah seperti ini. Dalamnya sangat kotor sekali ya teman-teman. Oke, itu saja video tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.